coklatnya berapa ya? Ini timbang berat. Oh gitu. 580 per 100 gram. Kira-kira sekilo berapa? 2,9 juta sekilo. Aku mau sedikit ya. Ini dong. Oh, yang dark coklat atau white coklat? Yang dark coklat aja. 197.400. Itu ada berapa gram? 94 gram. Ini berapa? 30.000 satu. Aku mau satu dong. Dipotong atau enggak? Dipotong. Bos, ini apa? Burung puyuh. Mau berapa? Aku mau satu. Aku mau hati bebek juga. Mau empela bebek juga enggak? Boleh, tusuk. Udah cukup. Totalnya 41.000. Bos, gyozanya berapa satu? Gyozanya seporsi 20.000. Seporsi ada berapa buah? Ada 9 buah. Aku mau satu ya. Aku lagi pengen yang isi daging. Oke deh. Aku campur aja ya. Udah mau jadi. Bos, telur isinya berapa satu? Telur isi 15.000. Wah, butuh keterampilan. Iya, ini membutuhkan keterampilan. Kelihatannya mudah. Iya, kelihatannya mudah. Akhirnya udah selesai. Selanjutnya, tuang ke dalam panci dan tunggu sampai mengembang. Oh, ternyata gitu. Iya, begitu. Halo, aku mau egg tartnya ya. Aku mau yang fruit tart juga. Wah, besar banget. Ini seberapa besar? 14 atau 15 cm gitu. Ini punyamu. Bos, aku mau sup wontonnya satu ya. Yang best seller di sini apa? Wonton kepiting, rekomendasi dari kami itu kepiting raja pedas. Porsi kecil 108.000 ada 6 buah. Porsi besar 138.000 ada 8 buah. Aku mau yang porsi kecil aja. Tolong bungkusin, bos. Aku udah sampai rumah, guys. Minum ini dulu. 108.000 isinya 6 buah pangsit. Yuk kita cobain. Ini pangsit isi kepiting. Isiannya padat banget. Apa kalian mau makan pangsit seharga 100-an lebih? Next, makan daging ini. Wah, enak banget. Sisa tulang deh. Ada yang gak suka makan jeroan gak? Sisa satu. Empela bebek. Next, cobain burung puyuh ini. Makan pahanya dulu. Dagingnya lembut banget, enak. Meskipun kecil, tapi enak banget. Pertama kali aku makan telur isi begini. Wah, rasanya lumayan. Dalamnya penuh dengan daging. Ada rumput laut dan ketumbar di dalamnya. Pangsitnya enak banget. Yang ini isi daging. Baru pertama kali aku makan tart sebesar ini. Makan stroberinya dulu. Manis banget. Next, makan krim di dalamnya dulu. Menurutku ada banyak buah di sini, bikin jadi segar. Sekarang aku makan pinggirannya dulu. Wah, beneran enak. Next, makan coklat. Packagingnya juga lumayan bagus. OMG, cuma segini aja harganya 200.000. Di dalamnya isi kacang hazelnut. Terus kacangnya juga besar. Ini dijual per gram seperti emas. Coklatnya sangat halus dan lembut. Guys, hari ini sampai di sini dulu ya. Bye-bye.